I can feel it somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Like chasing ghosts, I know you love me. Hai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton Bustan FM di MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya sengaja membuat vlog ya, untuk on progress unit ALS X341 dan tim MP76 sudah pada pulang semua biar gak terlalu bising juga. Dan ini untuk lantai kabin penumpang sudah dibongkar ya sama bagian plat. Ini unitnya, kalau sudah dibongkar semua untuk lantainya akan di press ulang ya untuk bodi yang kanan, karena bodi kanan ini agak masuk ke dalam dan akan di press ulang supaya presisi banget untuk lambungnya teman-teman. Kalau untuk ducting sudah dibongkar semua ini dan sudah dapat mandat dari yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis, dan dek kabin ruangan driver ini juga sudah dibongkar semua termasuk dashboardnya. Nah, ini udah kelihatan semua teman-teman ya, kalau sudah dibongkar untuk dashboardnya, dan pastinya akan kita ganti semua untuk platnya. Nih. Dan ini akan dibongkar semua teman-teman ya. Kalau sudah dikupas dempulnya jadi kelihatan semua ya. Ini untuk pengupasan dempulnya ini sudah beres, sudah tidak ada dempul yang nempel di bodi ya.
Ini masih bagus ya untuk lambungnya nih. Ini galvanis ya. Ini juga sama. Kalau yang ini kalau digerunda akan hilang teman-teman. Ini gara-gara pecah dempul, otomatis air masuk dan terjadi karatan seperti ini. Ini akan kita gerunda semua. Tapi kalau untuk plat yang borong pasti akan kita ganti. Kita cross check pelan-pelan supaya unit ini sesuai ya dengan permintaan customer ya. Dan list bode dan karet bodenya sudah dicopot untuk pintunya. Ini sudah kita copot semua ya. Untuk list bode dan karet bode. Tinggal yang pintu aja nih yang belum dikupas nih sama Om Kodel. Kalau yang lambung sudah semua. Kita lihat yang kanan. Ini dek penumpang teman-teman. Ini lantai kabin penumpang nih. Ini kondisinya seperti ini. Sudah korosi semua. Ini sama. Sudah dikupas dempulnya semua. Ini akan kita plat ulang termasuk rangkanya ya. Ini kurang besar teman-teman ya. Ini kayaknya pernah gantian. Dikupas semua ya. Dan pintu juga sudah dicopot kacanya. Yang pintu driver ya. Tapi engselnya sudah patah semua teman-teman. Dan ini juga yang lantai tempat driver ini akan kita bongkar juga. Sudah banyak yang korosi ini teman-teman. Intinya lantai akan kita ganti total termasuk untuk ruangan dashboard ya. Sudah banyak yang korosi. Minta sambung doanya untuk teman-teman pendukung channel Bustanil Ramli MP76 on progress unit ALS X341 yang modelnya ini Jetbus HDD 2+. Akan diupgrade seperti apa, saya sendiri belum dapat info dari pihak customer apakah masih dipertahankan model Jetbus HDD 2+ atau diupgrade
model Jetbus 3 Plus Voyager atau model Jetbus 5. Kita tunggu info terkini dari yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis. Dan pastinya untuk on progress pengerjaan unit ALS X341 ini, kalau saya tidak sibuk akan saya bikinin video atau vlog ya teman-teman ya, karena saya sendiri sudah dapat izin ya dari yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis untuk membuat vlog ALS X341. Dan kalau misalkan tidak dapat izin dari customer, saya sendiri tidak mau unit ini diekspos secara detail teman-teman ya. Kalau sudah dapat izin, pastinya saya mau untuk membuat kenang-kenangan di ALS X341 yang awalnya ini Jetbus HDD 2 Plus on progress dari awal sampai unit ini rilis teman-teman. Cukup sekian video dari saya on progress unit ALS X341 yang sudah di gaspol ya sama tim MP76. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wadayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mator sekelangkong.